Hai geng, apa kabar? Jadi hari ini itu aku mau masak capcay. Ini capcay ala-ala Chinese food ya teman-teman tuh. Ini bumbunya apa aja kakak? Ini nanti cuman aku gerusin bawang merah pakai penggerus bawang putih. Terus nanti kalau udah mateng, ini kita makan pakai nasi hangat dan juga acar mentimun terus cabai lalap gitu geng. Oke. Jadi ini aku sudah lengkap bumbu botol-botolannya, tinggal masak capcay-nya aja. Jadi capcay-nya itu ada ini ya geng, sawi hijau atau cai sim, sawi hijau, sawi putih, bakso, kekian, sosis juga bisa. Terus ada hati ayam sama daging ayam yang udah di slice, daging ayam dada ya teman-teman, yang nggak berserat. Jadi aku pakai daging ayam dada. Terus kebang kol sama wortel itu aja. Terus ini nanti mau aku bisa di blender juga bisa dicop teman-teman. Cuman aku ada penggerus bawang putih, aku pakai penggerus bawang putih aja. Oke, mari kita masak. Jangan lupa nanti pakai ini ya, tepung maizena atau tepung tapioka gitu geng. Oke, mari kita masak. Geng, nggak tahu kenapa itu komporku yang sebelah sini. Ini kan dua tungku, yang satu sama dua. Yang sebelah sini tuh dia nggak seberapa ini loh. Apa namanya, nggak seberapa nyalanya, nggak seberapa ini, dia nyalanya biasa-biasa aja. Nggak, yang ini tuh nyalain normal, kalau yang ini tuh pelan banget, jadi kayak nggak mood gitu kalau untuk masak. Nggak tahu kenapa, masa rusak sih geng, kan baru beli ya, nggak make sense gitu loh. Ini udah panas, tinggal aku tuh kan kecil banget. Udah panas nih, aku gerusin bawang putihnya. Nah, ini pakai penggerus bawang putih seperti ini geng. Ini cara praktis cepat. Kalau udah kecoklatan seperti ini, kita masukin ini ya, kayak ayam ya kan. Ini seperti ini, kita bumbuin garam. Garamnya sedikit aja, soalnya nanti ada ketat nih teman-teman. Sedikit aja nih garam, terus kita terasa. Terus kita bumbuinnya ada kecap. Ini capcay putih ya? Ini ya, kita kasih sedikit aja. Terus kecap ikan. Ini kecap ikan teman-teman. Kecap ikan. Dibeli di pasar juga ada teman-teman. Paling tuh aja di pasar. Terus saus Inggris. Nah, ini saus Inggris ini. Nah, ini kita bumbuin pakai saus Inggris. Ini saus Inggris. Ini kita bumbuin gitu aja cukup. Jadi framing kameranya tuh di sini, terus di belakang kalian itu ada saus haus. Jadi itu tempat standing kamera sekaligus tempat saus-saus. Multifungsi banget kak. Multifungsi banget. Ini kenapa ya kompornya? Bun, kecil banget loh geng. Kecil banget. Oh, ini udah seperti ini, terus kita masukin sayurnya kayak wortel, cai sim, sawi hijau, sawi putih, sama kembang kol, kembang kol. Nah, ini terus kita masak.
Ini aku pindah sini. Seperti ini. Ini pakai saus tomat. Tuh. Ini pakai saus tomat. Abis ini aku pakai saus tomat. Paduan saus sambal. Karena aku adanya ini ya teman-teman, jadi aku pakai ini. Ini Del Monte saus sambal Del Monte. Gitu aja. Terus aku kasih gula pasir 1 sendok. Sebenarnya untuk nasi goreng sih, saus sambal bahagia. Ini saus sambal untuk nasi goreng. Sebenarnya, tapi aku buat untuk kasih minyak wijennya terakhir ya. Jangan lupa minyak wijennya terakhir kalau untuk memasak Chinese food itu minyak wijen terakhir. Kenapa kak? Supaya dia aromanya tetap kuat. Soalnya kalau dia dimasaknya pas di awal nanti minyak wijennya mati, aromanya mati teman-teman. Kita aduk-aduk. Kalau udah seperti ini kita masukin tepung maizena. Ini tepung maizena yang tuh. Ini capcay merah, capcay goreng merah. Aku suka kuah yang nggak terlalu encer gini loh, yang aku tuh suka kayak gini teksturnya. Nah ini udah selesai, mari kita sajikan, mari kita sajikan. Oh, apa namanya geng? Aku suka wortel ya, jadi aku tambahin wortelnya. Tuh ini enak banget teman-teman. Gini, ulala, dan kembang kulnya tuh aku suka banget sama kembang kul tuh, kembang kulnya. Nah ini udah jadi geng, ini capcaynya tadi. Tahu nggak guys sih geng, kalian tahu nggak tadi itu kan pas aku nge-record ini itu memorinya full, jadi ini langsung aku gercep ganti memori yang baru. Oke, ini kita makan sembari kita duduk di sini. Itu aku lagi ngedit videoku geng tuh. Jadi ini ngeditnya di mana kak? Ini ngeditnya di kebun. Tuh di kebun. Ini ngeditnya di kebun. Itu tempat botol-botol aku masak tadi. Serem ya kak? Serem. Lumayan serem sih, cuma gak apa-apa. Biasanya kalau aku untuk ngilangi apa namanya, ngilangi rasa takut gitu, aku muter musik. Tapi sekarang kan lagi record, jadi aku matiin dulu musiknya gitu geng. Okay. Nah ini udah jadi geng capcaynya, mari kita makan. Terus tadi aku ada acar, jadi aku langsung taruh di sini ya acarnya. Ya acar mentimun sama cabai lalap, cabai hijau. Jadi cabai kayak gini tuh enaknya dimakan pakai kecap asin. Jadi kayak irisan cabai hijau itu dikasih kecap asin, cuma aku nggak usah lah. Ini aja teman-teman. Enak geng. Wih enak banget geng, di luar ekspektasi.
Kenapa kak? Jantelan spatula itu rusak, geng. Tadi tuh jatuh sampai aku kaget. Jadi di atas kalian tuh ada kayak gantungan paku-paku untuk naruh spatula, terus serbet-serbet itu jatuh. Nanti mau aku perbaiki, teman-teman, mau aku paku. Pakunya udah ada, tinggal ini ngambil palunya aja. Ya, gitu. Nih, makan, geng. Ini ada wortel, wortel sama sawi ijo. Ini bisa diganti sosis atau bakso ya, teman-teman. Cuacanya berangin banget, geng. Berangin banget. Gak hujan, gak apa ya. Itu kayak beranginnya itu kayak hujannya mau berhenti gitu loh. Gitu. Kapan-kapan kita buat menu yang lain ya. Jenis food yang lain, geng, kayak bakmi, nasi goreng gitu. Kapan-kapan aja. Ini enak banget, geng. Recommended, wajib coba ya, teman-teman. Ini sembari aku makan, sembari aku nerusin ya di video di sini. Kita ketemu di video selanjutnya ya, teman-teman. Bye bye.